Polsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto dengan didampingi oleh Wakapolsek Kompol Teddy Racesna, Kanit Intel Kompol Suratman, Kanit Binmas Kompol Sariman, beserta anggota patroli Reskrim dan Piket Provos melaksanakan patroli mobile dengan menyalakan lampu rotator atau blue light patrol di wilayah hukum Polsek Metro Taman Sari. Selain itu juga dilakukan pemantauan di titik-titik rawan tawuran sebagai upaya antisipatif preventif guna mencegah dan menghilangkan kesempatan para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, serta bertujuan menunjukkan kehadiran personil kepolisian yang benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Terbukti hingga pagi hari di situasi wilayah hukum Polsek Metro Taman Sari tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, Salam Tribrata.